mengenali aura istimewa dalam dirimu. Setiap individu terlahir unik dengan aura istimewa yang membedakan satu sama lain. Aura ini bagaikan sinar tak terlihat yang mempengaruhi bagaimana kita dipersepsikan oleh lingkungan sekitar. Ketika kamu mulai mengenali dan menyadari aura ini, kamu akan menemukan kekuatan yang mungkin belum pernah kamu sadari sebelumnya. Ini adalah langkah pertama menuju pemahaman diri yang lebih dalam dan peningkatan kualitas hidup kamu. Aura istimewa ini bisa diibaratkan seperti pelangi yang muncul setelah hujan, memberikan keindahan dan pesona yang tiada tara. Aura positif dapat menarik energi baik dari alam semesta dan lingkungan sekitar. Orang-orang akan terkesan dengan kehadiranmu, merasa nyaman dan tenang di dekatmu. Karena itulah, penting sekali untuk menjaga dan merawat aura ini agar selalu benderang dan menebarkan dampak positif. Tidak jarang kita melewati hari-hari dengan rutinitas yang membebani, tanpa menyadari bahwa aura kita membutuhkan perhatian. Jikir, meditasi, yoga, berdikir, atau bahkan sekadar berjalan-jalan di alam terbuka bisa membantu menenangkan pikiran dan menyegarkan aura. Selain itu, pola makan yang sehat dan tidur yang berkualitas juga memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan energi dalam tubuh kita. Dengan tubuh dan pikiran yang sehat, auramu akan lebih bercahaya. Semakin sering kamu terhubung dengan diri sendiri dan alam sekitar, semakin kuat auramu akan bersinar. Keheningan bisa menjadi sahabat terbaik dalam proses ini. Cari waktu untuk duduk dan mendengarkan suara hatimu. Jangan biarkan tekanan dunia luar memadamkan cahaya yang ada di dalam dirimu. Biarkan keajaiban alam semesta mengalir bebas melalui kesadaranmu. Terkadang, kita bisa merasakan aura istimewa kita melalui interaksi dengan orang lain. Ketika seseorang merasa nyaman untuk berbicara dan berbagi cerita denganmu, itu adalah tanda bahwa auramu memancarkan kebaikan dan kehangatan. Jangan abaikan momen-momen istimewa ini. Gunakan kesempatan ini untuk memperkaya hubunganmu dengan orang lain dan lingkungan sekitarmu. Yang paling penting adalah mengetahui bahwa aura istimewa ini adalah bagian dari identitasmu. Ini adalah cerminan dari segala kebaikan, kejujuran, dan ketulusan yang ada dalam dirimu. Jadi jangan takut untuk menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Terimalah kekuranganmu dan syukuri kelebihanmu. Dengan begitu, auramu akan menjadi semakin terang dan membawa kebahagiaan tidak hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Pada akhirnya, hidup dengan kesadaran bahwa kamu memiliki aura istimewa akan membawa perubahan besar. Kamu akan lebih percaya diri dalam mengambil keputusan, lebih peka terhadap kebutuhan diri sendiri, dan lebih mampu untuk menginspirasi orang lain. Jadikan auramu sebagai sumber kekuatan untuk mencapai segala impian dan tujuan hidupmu. Dan ingatlah, dunia ini membutuhkan sinarmu yang istimewa untuk membuatnya lebih indah.